Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karunia Elektronik. Kali ini saya ada satu buah TV. Ini 14 in. Keluhannya gambar ada tapi suaranya tidak ada. Nah, ini TV-nya. TV Digitech Ninja. Servis TV, gambar ada, suara tidak ada. Untuk kerusakan seperti ini, erat kaitannya dengan speaker, kabel-kabel, IC suara, dan juga program mute. Oke, akan kita bongkar. Oke, dulu-dulu semua, inilah TV Digitech Ninja dengan keluhan gambar ada, suara tidak ada. Setelah dibongkar, nah inilah casis dalamannya, lumayan bersih. Nah, ini untuk TV Digitech Ninja ini mirip-mirip dengan TV Polytron. Nah, ini, dan di sini kebetulan ada tamu agung ini. Nah, itu teknisi, mantan teknisi. Terima kasih jempolnya, mantan teknisi. Iya. Oke, untuk keluhan, jika TV tidak ada suaranya, gambarnya bagus. Nah, ini untuk para pemula saja. Jadi langkah yang utama sekali, yang paling mudah sekali, yaitu kita cek dari komponen pasifnya seperti speaker. Nah, seperti ini. Sebelum kita ke mainboard mesinnya atau melakukan pengecekan tegangan dan yang lain-lain ya, sampai kerangkaian mute, bahkan IC suaranya. Dan untuk IC suara, penguat suaranya di sini menggunakan IC TDA 203 UTC 2003. Nah, seperti itu. Oke, karena ini tidak ada suara, gambarnya normal, jadi kita cek dulu speakernya. Cara mengecek speaker sangat mudah. Kalau saya seperti ini, ambil baterai. Nah, seperti ini. Ini kabel ini hanya untuk menyambung saja agar tersampai pada kutub positif dan negatif. Nah, ini bebas kita simpan salah satu kutub ini di pin negatif atau positif, lalu yang satu kita hubungkan. Nah, di sini harus bunyi ya. Dan ternyata di sini tidak bunyi. Nah, mudah-mudahan nanti ini hanya speakernya saja, biar servis tepat selesai dan uang pun dapat, tidak pusing-pusing. Nah, itu mantan teknisi tertawa tuh. Nah, seperti itu. Ini mudah-mudahan saja speakernya doang ini, biar nggak pusing kepala. Oke, untuk supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, akan saya bersihkan TV-nya dan akan coba saya ganti speakernya dulu dan resolder ulang ya. Nah, jangan lupa dibersihin nih semuanya ini. Oke. Nah, kebetulan kita hanya ngetes dulu, ini ada satu buah speaker Polytron ya, bekas. Kita coba saja sambungkan dulu. Kita sambungkan, ikuti positif dan positif, negatif dan negatifnya. Itu bisa pas aja. Ini hanya untuk tes saja. Nah, akan coba kita nyalakan saja langsung. Nah,
Lur akan saya nyalakan. Allah memberitahukan kepada manusia bahwa ia memiliki wajah. Yang dalam ayat yang lain. Nah, ternyata untuk kasus servis TV gambar ada, suara tidak ada. Di sini alhamdulillah sangat mudah ya, tidak perlu kemana-mana, ternyata cuma speakernya. Jadi intinya untuk kasus TV gambar ada, suara tidak ada adalah di sini disebabkan karena speakernya saja yang mengalami kerusakan. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.